Selamat datang di channel Rumah Petani TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan berbagi cara pemupukan dasar tanaman tomat agar tumbuh subur secara organik. Ya, jadi ini dia teman-teman tanaman tomatnya ya. Ya, kami jelaskan sedikit. Ini tanaman tomatnya usianya kurang lebih 25 hari setelah tanam biji, yang kami tanam di polybag ukuran 35x45 cm. Untuk tanahnya kita menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi dengan perbandingan 1:1. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pemupukannya, jangan lupa ya teman-teman untuk support channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian. Ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk pupuk yang kita gunakan di sini, kami sudah sediakan pupuk kandang teman-teman ya, berupa kotoran sapi dan sedikit sekam padi nih teman-teman ya. Dan juga kita butuh air. Jadi di sini tidak ada takaran khusus, kita hanya memasukkan kotoran sapi ini ke dalam air yang sudah kita sediakan. Lebih banyak lebih bagus teman-teman. Ini kita aduk ya. Ya, jika sudah seperti ini, ini bisa kita siramkan ke tanaman tomatnya. Teman-teman. Oke. Pemupukan sebaiknya dilakukan di pagi hari teman-teman ya, supaya lebih bagus. Untuk pemupukan seperti ini bisa teman-teman berikan 3 hari satu kali sampai tanaman tomatnya berumur 1 bulanan ya, atau lebih 1 bulan juga tidak apa-apa. Ya, pupuk cair organik ini bisa juga teman-teman berikan ke tanaman cabai ya. Oke sahabat Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada,
untuk perkembangan tanaman tomat ini nanti akan kami update secepatnya. Jadi teman-teman nantikan saja untuk update video kelanjutan dari pemupukan tanaman tomat ini ya, untuk ya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbarunya. Teman-teman jangan lupa untuk aktifkan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada, cukup sampai di sini video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya, dan menambah wawasan bagi kita semua ya, terkhususnya juga bagi yang pemula ya, bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengalaman dalam bidang tanam menanam ya, di perkarangan rumah seperti ini, teman-teman juga bisa berbagi informasinya lewat kolom komentar di bawah yang nantinya bakal dilihat oleh teman-teman kita yang lainnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lagi dan memberikan manfaat bagi banyak orang, terkhususnya di bidang pertanian ya. Bagi teman-teman sekalian yang sudah support channel ini dan menonton video ini dari awal sampai akhir, kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.